rame sekali. Dina terasa. Suka, Alex. Banyak banget ya teman-teman ya. Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah teman-teman, kali ini kita mau ke rumah saudara yang udah lama banget ya. Dan mau ada acara kalsotan kayak tradisional. Oke, ikutin aja keseruan kita. Ayo. Dan kita bawa kue ya sayang ya. Bawa kue dua belum aku lihatin tadi. Oke, ikutin aja yuk. Sekarang mau buang sampah duluan. Buang sampah. Kalau keluar-keluar selalu buang sampah duluan. Bawaannya tengkrempek. Kamu mau buang sampah di sana dan nunggu di luar? Oke, siap. Siap, siap. Oke. Oke. Berarti kita langsung ke sana aja. Suami ambil mobil. Ya. Suasananya hari ini cerah sekali ya, sayang ya. Ya. Sudah nggak begitu dingin sih. Tapi masih pakai anorak, takutnya nanti dingin di sana. Soalnya di kampung ini. Di kampung mertua, kelahiran mertua mama. Nah, sekarang kita nunggu suami dulu ya, teman-teman ya. Nunggu suami dulu. Ini aku termasuk masih lumayan jet lag ya, teman-teman ya, dari Indonesia. Jadi lumayan ngantuk. Jadinya aku nggak masak. Biasanya aku masak-masak, tapi kali ini aku nggak masak. Soalnya benar-benar masih capek. Nah, suami sudah dari parkirnya. Oke, sekarang kita naik. Nah, hari ini bersih, nah. Hah? Hari ini bersih mobil. Iya, mobilnya lumayan bersih, teman-teman. Karena istriku tercinta selalu komplain dan kotor. Aku bersih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Berapa menit, sayang? Kira-kira 40. 40 ya. 40 menit lumayan jauh sih, teman-teman. Ini di desa, lumayan desa. Yuk, ikutin aja jalanan kita sampai ke rumah saudara besar kita. Hari ini agak mendung-mendung gimana gitu. Enggak biru langitnya, teman-teman. Enggak biru. Apa cantik? Hah? Apa, nak? Hampir satu jam gitu sayang di Google. Hampir satu jam. Nah, jauh. Di sini satu jam itu jauh ya teman-teman ya. Satu jam hampir 100 kilo. 46. 46 menit sekarang. 46 menit. Nah, sekarang kita mau lewatin tol. Oh. 9 euro mahal lah. Mahal. Padahal cuma sebentar. Jalannya mulai belok-belok. Nah, akhirnya sudah nyampe juga di sini. Ternyata panas ya teman-teman ya. Kalau di sini ini banyak rumah ya, rumah yang satu-satu kayak gitu, nggak kayak di Barcelona bertingkat-tingkat apartemen. Nah, di sini di desa ya. Oke, kuenya ambil taruh kue. Kue. Bentar. Gini nih, ada anak. Iya, mungkin mau tidur lagi ya. Mungkin Elsa masih mau tidur. Aku masih ngantuk teman-teman. Ngantuk di sini kalau di Indonesia masih tengah malam teman-teman. Nah, saya masih tidur.
tidur lagi. Cantiknya tidur. Kita udah lama ya sayang ya nggak kesini. Ya, aku ingat 2 tahun yang lalu di sini kali terakhir. Iya. Ini juga kalsutada ya, kayak hari ini ya. Iya, kayak hari ini. Ya. Ya, tapi ini saudaraku, my cousin. Ha? Iya. Tapi kita ketemu setiap tahun untuk hari tiga raja. Di San Jordi selalu ketemu. Ya. Tapi kalau kesininya jarang banget. Gimana? Gimana crossing? Rame banget tuh. Rame, oke. Sana. Iya. Sana. Sana. Ini buah-buahannya banyak banget. Tapi nggak tahu sekarang masih belum kayaknya. Pasti rame banget. Halo Maria. Di sini ada puja skalas. Halo sekali teman-teman. Halo, kita tahu. Tuh sama umurnya sama 5 tahun, rame banget ya teman-teman ya. Maaf tadi waktu cipika-cipiki aku gak bikin video, sedikit malu juga. Sedikit malu. Ada makan kalsot. Mau makan juga. Mau makan juga. Krema. Rame banget ya teman-teman ya, rame sekali. Gimana? Semua pakai celamet biar nggak apa? Biar nggak kotor bajunya. San Julia Sardanyola. Ini ponakan. Ini semua saudara ya, saudara besar dari mama mertua, dari anak cucu, ponakan semuanya. Lo. Deixeu algo, sisplau. Com es deia, la teva filla? Greta. Greta? Aquí no més maco, eh? La Greta. Greta, t'he vist i estàs menjant molt, Greta. T'has parit un quart de caramel, eh? Rasanya... Ini tuh tradisi sini banget ya teman-teman. Tapi kalau yang suka itu enak banget. Tapi bagi aku rasanya itu aneh ya. Kayak apa ya, bawang dibakar kayak gitu. Aneh sih menurut saya. Tapi ya namanya orang suka ya, enak aja sih. Kalau yang suka. Rame banget ya, ini dari anak cucu, dari keluarga mama mertua, banyak banget. Enak sayang. Banyak banget ya teman-teman ya. Mana Elsa? Di sana. Ambil kue. Elsa, looking for mama. Elsa, mana Elsa? Sini Elsa. Coba mami bawa kue. Dibuka sayang. Enggak dibuka. Kue buah. Kue buah. Traíamos todo esto.
Oke, potong kuenya. Potong kuenya. Kamu suka, Alex? Soalnya banyak orang jadi bingung ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, apa Elsa? Nah, sekarang kita sudah di rumahnya saudara. Dan di sini itu rumahnya berbentuk rumah ya, kayak cuma satu-satu kayak gitu. Gede banget. Aduh, ya Allah, gak mau diem anaknya. Dan ini pohon yang waktu itu kita panen, buah anggur. Ini sudah mulai, apa itu, berbunga mulai. Di sini itu mati, habis itu kalau musim semi kayak gini mulai muncul lagi teman-teman. Hati-hati Elsa. Ya Allah teman-teman lihat, gak bisa kita itu... Sekarang ini nggak bisa leluasa lihat Elsa, soalnya gini, belajar naik turun tangga sudah mulai pinter teman-teman. Aduh, ya udah di sana lah, ngumpul nak. Ini sudah selesai makan-makannya, sudah hampir selesai ya sayang ya. Sudah hampir selesai. Ini tinggal momong. Lihat, sampai atas juga loh teman-teman. Tapi dia itu tahu hati-hati anaknya. Tapi namanya anak kecil, walaupun tahu hati-hati juga aku itu takut. Oke, turun-turun, sang turun. Turun dia sama papa. Unes papa. Turun. Aduh. Turun-turun. Nah, aku lihatin buah-buahnya di sini sudah mulai berbunga semuanya. Aku lihatin di sana buah plum semuanya. Yuk sini sayang, yuk. Lihat rame banget Mas Ian. Yuk, sini sini sini. Sini sini sini. Nah, ini buah apa ya ini waktu itu dulu? Kayak plum ya, alon-alon tuh lem laku ki lo. Dia itu melaku di apa? Mainan anjing. Tapi anjingnya ini enggak galak ya. Enggak galak. Lihat, mulai udah berbunga, cantik banget. Aku itu takut-takut gimana gitu sama anjing. Yuk sini. Dan ini lihat udah mulai berbunga semuanya. Berbunga-bunga cantik sekali. Ini nanti pasti kayaknya ini apel jambu sayang. Ya. Kayak di rumah kita. Saya lupa. Dan ini buah biwa yang kuning-kuning itu banyak banget. Ini sudah mulai berbunga. Udah mulai mau berbuah ini. Oke, dan di sana ada banyak banget ya. Tapi sekarang ini belum nanam-nanam ya, sayang ya. Belum. Kayaknya enggak nanam tahun ini. Kadang-kadang juga males untuk nanam-nanam karena enggak ada yang makan selalu gitu. Elsa juga enggak takut loh. Iya. Apa sah? Sini. Eh, jangan tidak. Apa?
permainan. Lihat almondnya banyak banget almondnya. Almond ini kalau mentah, dimakan mentah kayak gini, kayak mangga muda rasanya teman-teman. Kayak mangga muda. Banyak banget ya. Anak-anak masih mainan di sana semuanya. Di sini banyak banget buah-buahnya. Lihat almondnya yang banyak banget. Banyak banget almond. Lihat. Almondnya banyak banget. Kayak gini. Kelihatan enggak teman-teman? Kelihatan kan? Aku tadi mau bikin video banyak itu cipika-cipiki itu kurang enak ya teman-teman, soalnya banyak orang banget, terus ada yang nggak bisa masuk kamera, jadinya videonya cuma cuplikan-cuplikan aja yang sama saudara. Padahal tadi kumpul-kumpul lama banget, lihat. Dan abaikan dengan apa ya, hari ini videoku benar-benar sangat amburadul karena juga masih terbawa suasana Indonesia. Ini kalau di Indonesia sekarang ini jam 3 pagi teman-teman. Jam 3 pagi, jadinya masih kayak ngimpi gitu loh bikin video hari ini. Soalnya beda 6 jam di sini sama di Indonesia. Apa? Almond. Bisa makan. Makan. Ini asem sayang. Asem. Hijau, asem. Tuh bisa makan. Coba makan. Berani makan. Asem. Kayak pencet rasanya. Asem. Asem. Asem kayak pencet. Bisa makan pil. Kayak pencet teman-teman, apalagi kalau disambel enak ini. Enggak ulah anakku, lihat-lihat Elsa, Papa Elsa lihat. Dia juga ikut-ikutan menek loh teman-teman. Mana kayak gini? Ikut-ikutan menek, ikut-ikutan papanya. Lihat sayang, buah almond banyak banget. Lihat Mas Eri kayak suka banget almond mentah. Dia suka asem kayak aku teman-teman. Suka asem. Menek. Ini dia metangkring di sini, metangkring. Sudah sayang, jatuh nanti. Jatuh. Nah, banyak banget. Mama, aku mau lihat plum di sana. Yuk, lihat plum di sana, Erik, yuk. Di sana banyak buah-buahannya. Kira-kira yang banyak ini buah almond. Yuk, kita ke sana. Ini cherry masih berbunga ya, teman-teman ya, belum ada apa-apanya. Dan ini buah delima, tapi belum ada apa-apanya juga. Ini kayaknya apel. Apa belum? Ini juga almond yang banyak. Dari sini pemandangannya bagus banget, Erik. Pemandangannya bagus sekali. Apa sayang? Kerang. 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 Di sana. Iya. Bagus banget. Ada Barcelona. Oh, Barcelona masih jauh sayang. Jauh banget. Nah, kalau di sini itu rumahnya satu orang kayak gini, satu orang kayak gini. Jadi bagus ya. Itu juga ada yang tingkat. Tapi kebanyakan itu satu-satu.
dari Barcelona 1 jam ya teman-teman ya. Di situ Gunung Montserrat. Oke. Pemandangannya bagus banget. Itu yang biasanya kita panen-panen belum ditanam. Karena ini sudah Mei tapi belum nanam-nanam, orangnya males karena kakaknya dari mertua saya itu sudah tua banget, jadinya ini ceri, sayang ceri, tapi masih kecil belum ya. Ini ceri teman-teman, ini ceri, ada banyak. Iya, nanti ada banyak ceri. Ceri ya, sekarang kita mau ke sana aja lagi. Anggur ya, satu pohon aja. Lolornya sampai sini, sampai sono. Satu pohon. Elsa. Oh. Kenapa begitu? Oke teman-teman, sekarang kita pulang, sudah pamitan ya. Tapi nggak bikin video, saya malu, saya izin teman-teman karena banyak banget. Mana anak-anak? Erik Alek mana? Sama tante di sana tuh. Sana, sini. Aku suka rumah begini, cuma satu. Rumah kayak gini suka? Iya. Gak suka rumah sendiri di tengah gunung? Enggak. Rumah kayak gini bagus teman-teman ya. Ada tetangga. Ada tetangga, terus rumah satu kita yang punya gitu, kayak Indonesia. Tuh lihat. Tapi ya harus jauh dari Barcelona. Masalahnya itu. Lihat ya. Bagus banget sayang, aku suka banget. Cuma satu gini. Terus punya taman, punya kebun. Kalau San Jordi terlalu jauh, kalau di Mandresa masih oke sih. Nah, hampir sama di sini. Anak wong desa ya Erik ya. Erik yang ikut aku sering pusing kalau naik kendaraan. Padahal sudah keliling dunia tapi masih pusing kalau naik mobil kelamaan. Stories, I'm a fool for your love.